Percaya atau gak percaya, orang yang lahir di bulan ini nih, fix banget orang yang kayak gini. Yang pertama, dia tuh orangnya baik banget dan gak pelit sama sekali sama teman. Dia gak perhitungan dan sangat setia sama temennya. Saking setianya, sampai-sampai dia walaupun udah disakitin berkali-kali masih setia. Terus orangnya tuh rendah hati banget, tapi dia cukup protektif dan kadang-kadang posesif. Lebih suka jadi anak rumahan, tapi kadang-kadang keluar rumah juga sih kalau bosan. Orangnya tuh pantang menyerah. Dia suka banget berjuang. Mereka tuh suka banget menghibur orang. Mereka ketawa paling kencang, bercanda paling gede. Padahal mereka lagi punya masalah yang benar-benar gede banget. Karena justru orang yang paling sering ketawa, paling gede bercandanya, justru adalah orang yang punya luka hati yang cukup dalam. Dan mereka cuma bisa nangis pas malam, karena dia gak mau ada orang yang lihat kalau dia lagi nangis. Dan terakhir, dia itu sering banget disalahin di keluarganya. Sampai parahnya lagi, dia ngerasa kalau dia gak dianggap.